keindahan alam pedesaan pasti sangat memanjakan dan juga menyejukkan mata kita. Nah, kita akan eksplor di daerah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dolan semuanya. Nah, kita ini melanjutkan dari perjalanan kita sebelumnya yang dari tembusan Bandara Purbalingga. Nah, nanti kita akan melihat suatu tempat yang cukup menarik ya, karena itu merupakan tempat baru yang berada di Desa Wirasaba dan juga perbatasan ke area Kelompok Banjarnegara. Nah, jalan-jalan di area pedesaan memang cukup asik ya, karena suasananya tidak terlalu ramai dan juga banyak pepohonan. Jadi pastinya kita bisa seger ya menikmati berjalan di sini. Nah, semua itu perlu ada jalan-jalan ya. Nikmati keindahan seperti ini aja juga sudah cukup ya. Jadi kita bisa lebih mengenal dengan suasana sekitar nih. Nah, nanti kita akan melihat ke area di bawah sana ya. Itu adalah jembatan ya. Ini kita berada di daerah sekitar sungai ya. Itu ada jembatan yang seperti itu terlihat. Kita akan coba lihat ke sana ya. Oke, Sobat Dolan semuanya. Nah, jalan-jalan di area sekitaran sungai seperti ini pastinya juga cukup menarik ya. Nah, itu ada sebuah tempat baru tuh, karena di sana dulunya itu masih pepohonan semua ya, dan sekarang sudah menjadi seperti itu. Dan nanti kita akan ke sana dan melewati jembatan pembatas ya. Oke, Sobat Dolan semua ya. Nah, sekarang kita akan berjalan-jalan di area sekitar sini ya. Explore suatu pedesaan yang masih sangat asri dengan keindahan pemandangan alam itu sendiri ya, seperti itu. Nah, itu sepertinya di sana memang sedang ada pembangunan sesuatu ya. Jadi kita penasaran nih untuk melihat lebih dekat ke area sebelah situ dan juga melihat jembatan yang memang cukup menarik nih. Itu masih berwarna warni ya, dan juga pemandangan juga cukup asik nih. Nah, sekarang kita sudah sampai di area jembatan penghubung antara Desa Wirasaba dan juga daerah Kelompok Banjarnegara. Nah, ini sudah kelihatan dicat ulang ya. Jadi jembatannya sudah berwarna-warni seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini memang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ya, mungkin roda 3 juga bisa, tapi tidak ada mobil yang bisa melewati jembatan ini. Nah, karena penasaran jadinya saya ingin melihat ke area bawah sana ya, sebenarnya ada apa ya, juga kira-kira bagaimana pemandangan saat kita berada di area sekitar tempat baru yang ada di daerah sekitar sini. Nah, memang dulunya ini adalah pepohonan semua ya, karena memang saya sering melewati jalan ini ketika masih bersekolah di daerah Kelompok Banjarnegara. Nah, kita biasa lewat jalan ini ya, karena memang
ini adalah jalan satu-satunya yang bisa kita tempuh dengan jarak dekat untuk menuju ke area sekolah di Banjarnegara ini. Nah, sekarang kelihatan sudah lebih cerah ya. Kalau dulu kan lebih rimbun ya. Sekarang terlihat padang seperti itu. Nah, ini kita sudah berada di area bawah di jembatan ini nih. Nah, sepertinya kalau di daerah sini juga asik ya untuk kita memancing. Ini kita tepatnya berada di daerah bawah dari jembatan lama di Wirasaba dan juga Lampok ya. Nah, nanti kita akan lihat-lihat sekitar sini ya. Nah, ini adalah daerah seberangnya ya. Ini masih banyak pohon papringan atau pohon bambu yang ada di daerah sekitar sini. Nah, biasanya kalau di area tepi sungai itu banyak anak-anak yang bermain air di area sekitar sungai sana ya. Dan memang cukup asik ya kalau kita menikmati air alami yang seperti ini. Semuanya. Sekarang kita berada di pedesaan lagi seperti ini ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mendirikan lumbar. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Nah, setelah tadi kita melihat-lihat area bawah jembatan, sekarang kita menikmati area aliran sungai ini. Ini kita berada di daerah persawahan seperti ini ya. Kelihatan hijau sekali ya di sini. Nah, seperti itu tuh. Itu ada pegunungannya. Nah, kita mah orangnya santai aja ya. Lihat pemandangan sekeliling dulu nih di sini. Bikin asik aja deh. Melihat pemandangan yang seperti itu tuh. Oke, sebedolan semuanya. Nah, kita sudah kembali lagi ke area jalanan utama dari jalanan Bandara Purbalingga. Nah, suasana yang seperti ini memang cukup asik ya untuk kita berjalan-jalan menikmati area sekitar jalanan Bandara Purbalingga. Oke, sebedolan semuanya, terima kasih ya karena telah setia menonton video saya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.